Aduh, yang mana dong? Kimchi tuh harus sambil kece ke kantor. Kimchi harus pakai baju yang mana ya? Oh, kok baju ini bosen ini aja. Kan Kimchi harus tampil beda. Aduh, yang mana ya? Bingung deh. Terkadang kita bisa dinilai dari penampilan kita. Jika penampilan kurang kece, pandangan orang lain juga akan berbeda pada kita. But don't worry, iLook punya beberapa tips agar kalian tampil trendy pada saat ke kantor. First, modern charm style. Memadukan blouse knit dengan rok bermotif geometris adalah pilihan yang tepat. Untuk menyiasati kesan formal, agar tampak lebih sophisticated, gunakanlah strappy heels berwarna putih dan juga clutch agar tampak kekinian. Next, true michi. Kesan formal dari kemeja putih, celana flare, dan juga dasi berwarna hitam bisa kamu sulap menjadi sesuatu yang lebih trendy. Tambahkan blazer berwarna putih agar tampak lebih sempurna. Tambahkan heels pointed berwarna hitam, dan jangan lupa tambahkan juga aksesoris seperti tas berwarna bright seperti orange. And the last, jangan lupa kacamata hitam favorit kamu ya. Next, layering play. Tampil gaya pada saat ke kantor tidak harus memakai warna basic seperti hitam ataupun putih. Kamu bisa menggunakan kemeja berwarna biru, ditumpuk dengan v-neck dress berpalet biru, ataupun aksen merah sangat cocok untuk dipadupadankan. Untuk kesan yang lebih kece, kamu bisa memilih pointed heels berwarna merah dan juga tas yang colorful. And the last, elegant in white. Tampilan simple bisa kamu dapatkan dengan balutan dress putih. Penampilan kamu akan lebih kece jika kamu padupadankan dengan flat shoes berwarna merah dan juga slim bag. Feminine look seperti ini bisa kamu jadikan pilihan pada saat meeting bersama klien. Well, tadi ya beberapa tips agar tampil trendy pada saat pergi ke kantor. Wanna know more about fashion? Stay tune on iLook.